gratis ventilator buat orang yang sesak-sesak nafas di pemerintahan. Ya. Yang berikutnya adalah test kitnya, yang nanti 1.000 orang yang tidak bergejala yang tidak test kit itu juga sepertiga dananya anggota kita di sini. Ini kalau nanti ada eskalasi, nanti punya kemampuan untuk mengatasi lebih banyak yang kita lakukan. Nah, saya kira itu kemudian per hari ini semua rumah sakit yang kekurangan alat medis itu sudah kita distribusi, termasuk dengan dari kasusnya. Kasus sudah diberi kita 10, permintaan banyak. Sambil tolong dilihat juga di tiap kota kabupaten ada dana darurat. Jadi kombinasi nanti saya belum tahu, saya tidak siapa saya untuk menguatkan. Jadi tidak hanya seluruhnya dari pemerintah kabupaten, ada di provinsi. Anggaran tersebut tadi diambil dari mana? Karena saya dengar juga akan meminjam ke Bank BPD. Enggak kan tadi. Jadi dalam teori APBD, kalau dana tidak cukup, ada namanya pergeseran program. Ya, jadi ada satu program dari 100 miliar kita geser aja. Karena urgensinya tersier program ini. Jadi yang 50 miliar kita ambil untuk darurat, nanti tanda kutip kekurangan yang kita ambil 50 dibayar di akhir tahun. Jika program jalan, tapi tidak ada gangguan karena hanya bergeser sana. Maka yang kata apa ya? Yang kata apa? Waduh, ayo. Nah, tahu kan kalau tadi yang perawat yang mengawasi kemampuan berinteraksi dengan pasien, karena kemudian ini kita kan ada tiga ini ya. Poin satu itu adalah masalah hubungan tiga, kemudian kemampuan, kemudian ada rumah sakit di luar itu ada 27, misalnya rumah sakit itu total. Nah, kalau ditanya total kalau kesehatan terjadi menyampaikan selalu 200 kesehatan itu yang nanti akan kita tes juga. Walaupun mereka sehat atau tidak sehat, kita memastikan kita waspada setelah itu. Ya, cuma di sini dulu. Salah, tapi tes. Kalau tes itu benar-benar ada. Ya, artinya produknya dari Bank Dunia. Saya tidak bisa sebutkan negaranya, tapi dari negara Asia yang sudah teruji negaranya, negaranya memang tidak ada di Indonesia. Saya pemerintah produksi sudah memilih dua kira-kira ya, sebelum negara-negara ini sebagai mau kita umumkan apa dalam bahasa jadwal satu ini ya awal Februari, awal Februari waktu di masa teruji. Itu kan sebenarnya kalau diberitakan kita melakukan langkah-langkah proses-proses untuk kesiapan. Jadi salah satunya adalah memiliki tes kit itu dari negara tetangga Asia yang kita misalnya nanti diatur oleh kita kategori siapa siapa. Mungkin salah satu dari wartawan juga kalau berkenan nanti kita bisa atur ya, siapa siapa yang harus ya, jadi target dapat ini kerjasama kita sudah sampaikan dengan Kementerian dan sampaikan dengan Laboratorium Mikro Lab Mikrobiologi dan Parasitologi Fakultas Kedokteran 4 dan Pusat Penelitian Nanosains dan Nanoteknologi ITB. Saya kira itu dengan standar istilahnya standar WHO disebut biosafety atau tidak. Kalau masalah
program Kompetensi Berkembang sesuai dengan juga mahasiswa yang mencoba. Terima kasih untuk wilayah Jawa Barat karena pembahasan atau hanya di Bandung saja. Ini dari beberapa pertanyaan Pak soal rembuk kita yang sayangnya terjadi. Soal rembuk yang mungkin perhubungan yang terjadi ke Korona juga ini kan bagaimana tanggapan ini dan ada indikasi rembuk ini Menteri Perhubungan ini kan terjadi Korona ini setelah mengawal gitu ya WNI dari Dewa Princess yang dikeluarkan di kereta jati. Dan Bapak kan juga sempat bersama ya, apakah ada interaksi fisik dan kalau ini apakah sudah melakukan tes kesehatan? Terima kasih Pak. Ya kan cerita apa tadi ya. Tadi Pak Tani sudah sampaikan ya, ini berlaku untuk semua daerah. Kemarin sudah koordinasi dengan Bupati, Wali Kota, dan saya sampaikan, saya mengapresiasi Bupati Wali Kota yang sudah responsif mengumumkan kemarin. Ini tidak berlaku untuk Bupati. Jadi itu Gubernur Jawa Barat, bukan lagi Wali Kota Bandung, maka semua kalimat saya itu berlaku untuk 27 daerah. Nah, saya sangat prihatin terhadap situasi yang dialami oleh Menteri Perhubungan. Nah, media ini harus clear ya. Kalau mau dihubung-hubungkan dengan Diamond Princess, kita pakai logika aja. Ada nggak awak Diamond Princess yang positif? Tidak ada. Semua negatif. Jadi, argumentasi itu butuh. Kalau menghubungkan positifnya, ini pendapat saya ya, pribadinya. Kalau menghubungkan positifnya Menteri Perhubungan dengan Diamond Princess. Pertama, jaraknya kan jauh. Waktu si WNI datang, kita hanya memantau dengan jarak 500 meter, turun langsung pergi sendiri. Kalau positifnya dan Diamond Princess, berarti Diamond Princess bukan yang positif. Sebagai penular ke negeri kan, nah, kalau Diamond Princess-nya aplikannya negatif, faktanya begitu, berarti dugaan kami bukan di kereta jati, bukan dari Dewan Pemerintah. Jadi itu, kalau boleh saya ulangi lagi ya, saya kira menurut saya tidak melalui pengawalan dari Dewan Pemerintah karena kabinetnya sendiri negatif, sehingga tidak mungkin menulari siapapun yang mengurusi kedatangan WNI Dewan Pemerintah. Dan saya sendiri waktu itu secara kronologis bertemu Pak Menteri itu hanya pada saat menjelang preskon saja. Karena selama proses dari maghrib sampai malam, Pak Menteri hilir mudik ke Indramayu dulu, ke Pelabuhan, dan sementara saya dengan Pak Doni Monardo berada di Hotel Transit, dan baru bertemunya di detik-detik melihat dan preskon. Jadi tidak ada perbincangan sedikit pun khususnya saya, dan tidak ada interaksi sedikit sama sekali. Jadi kalau boleh, mohon maaf yang lebih dramatisir urusan Kota Jati dan PCT. Saya kira bahkan logikanya mengatakan sangat jelas. Saya insya Allah akan melakukan. Kejadian di Kota Jati kan tanggal 1. Kalau pakai teori pemantauan sudah lewat 14 hari juga. Jadi saya kira, tapi atas nama kebaikan saya akan lakukan nanti itu waktu dan teknisnya saya sampaikan. Cukup ya? Pak Gubernur terakhir mungkin dari saya. Oh ya. Apakah tes itu hanya dilakukan kepada orang-orang yang yang pernah berdekatan dengan orang positif corona, sementara yang memiliki gejala flu dan lain-lain tapi tidak berdekatan tidak bisa dites? Kemudian di kantor saya ada 3 orang yang waktu itu ke Kertajati dan 3 orang itu saat ini sedang demam cukup tinggi. Hari ini akan memeriksaan ke RSHS, tapi RSHS sendiri libur, disuruhnya besok. Kenapa rumah sakit rujukan hari minggu seperti ini malam libur? Ya. Gejala ini kan mirip-mirip flu kan gitu ya, jadi memang jangan curiga dulu, tapi kita waspada. Jadi kalau memang teman akan mau dites, daftar aja nanti ke Kakadinkes ya, supaya terbentuk-bentuknya gitu ya. Soalnya tadi kesana disuruhnya besok kan? Iya, saya jawab. Jadi kalau tujuannya mau ngetes, proaktifnya Pemprov ini udah ada instrumennya. Ya. Saya sediakan khusus ya untuk dilakukan itu supaya betul.
Kedua, saya belum tahu bahwa ada kalimat itu, tapi yang betul memang tidak harus selalu langsung ke RSI dulu. Jadi RSI itu tidak bisa menerima pasien langsung, kan? Definisi rujukan itu harus ada rujukan dulu, supaya tidak kalau semuanya dikit-dikit, maaf ya, dari gejala kecil langsung ke RSI tanpa ada diagnosa, tidak akan cukup. Dan kalaupun penuh, mungkin alasannya begitu. Ada 7 rumah sakit tadi. Kalau di Batu kan ada Batu Suru, ada Dusira Cimahi. Jadi saya mohon izin juga sampaikan ke teman-teman dan dikit-dikit ada saya dulu. Ya, ada 8 yang standar RKS di Batu. Ada 8 yang standar RKS. Dan itu pun tidak boleh langsung ke sana dulu. Ada 25 rumah sakit rujukan dapat yang istilahnya di luar biasa. Tapi ya saya sampaikan kalau mau bicara. Ya. Saya tadi malam berdiskusi panjang dengan kemarin dengan Ibu Profesor Kerry Lestari. Itu sedang dilakukan intensitas penelitian untuk memastikan sembuhnya 100-an pasien di Wuhan itu karena tronkium fosfat alias Cina itu. Pertanyaan kedua, kalau iya kan, apakah produksinya memadai? Nah, saya kira beri kita kesempatan ya untuk 1 atau sampai 2 minggu memastikan konfirmasi itu lebih positif dan tidak ada salahnya. Ilmiahan ini juga memberikan kabar baik. Saya juga titip ke media, seimbangkan berita yang negatif juga dengan berita positif. Berita positifnya yang sembuh juga kan ada ya, orang-orang yang sembuh, kemudian potensi obat ada, kemudian tren turun di Tiongkok juga tolong dilaporkan, beberapa rumah sakit di Tiongkok sudah ditutup karena jumlah update hariannya sudah menurun, bahkan sudah kurang dari 2 digit, sehingga begitu negara-negara lain sama. Memang kalau lihat polanya, shift-nya itu ke Eropa, kira-kira begitu. Justru Asia yang sumber pertama itu lebih tren turun, tren naiknya lebih Eropa. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal ini dengan terukur, ya, dengan waspada, semua terkoordinasi. Ya, jadi saya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengukur kegiatan-kegiatan yang hukumnya tidak wajib, kira-kira begitu ya, yang hukumnya tidak wajib untuk diukur apakah punya potensi resiko yang besar atau tidak. Kalau resikonya besar, saya kira tidak akan diizinkan. Kalau resikonya kecil, bisa terukur, saya kira itu bisa dilakukan upaya-upaya antisipasi kewaspadaan. Contohnya, Pak, gimana dengan kami yang harus setiap hari bekerja naik kereta api, naik KRL, kan begitu. Ya, itu kan berarti urusan wajib, ya. Kalau tidak dilaksanakan, karena status kotanya memang tidak ada status lockdown atau isolasi, maka kegiatan mencari nafkah masih dilakukan. Nah, antisipasi aja dengan menjaga jarak, kalau dia batuk atau pilek, seperti sebagian dari atas ini pakai masker, begitu, sehingga kita bisa melakukan antisipasi, menghindarkan dari yang namanya kerumunan potensi. Kita berdoa mudah-mudahan menjelang Ramadan, ya, bulan puasa, di mana intensitas keumatan yang dempetan besar-besar akan sangat intens, ini permasalahan sudah bisa turun pada waktu mudah-mudahan. Kalau tidak, pelajaran dari Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah sekarang akan dibahas oleh para ulama, ya. Ada negara yang tidak sholat Jumat, ada yang sholat Jumat tapi apa namanya dipersingkat. Tapi bagi kita yang masih masjid, baiknya satu berwudunya di rumah saja lebih aman, terkendali, tidak berwudu di masjid, membawa sajadah sendiri untuk menghindari higienitas yang kurang dengan higienitas yang lebih baik, kan kira-kira begitu. Dan arahan dari beberapa ulama, kalau sakit dan memaksakan diri beribadah bersama orang banyak, kira-kira begitu, ya. Beribadahnya darurat aja dilakukan di rumah masing-masing.
cukup ya update dari ini, nanti insya Allah ada update dari kita. Terima kasih, hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantasnya beres kan?